1, 2, 3. Yang dimaksud dengan full tilt adalah go all out, habis saja. Ya. Kenapa? Karena sudah terbukti setiap orang di dunia ini yang sukses di bidang mereka masing-masing pasti lakukan tugasnya secara full tilt, habis saja. In life, you can have many great ideas, but if you can't get the ideas across, jika Anda tidak bisa punya kemampuan untuk jelaskan, ceritakan ide ini kepada orang lain, sehebat-hebatnya ide ini tidak akan berjalan. Betul ya? You can tell, but you cannot sell. Guess what? You are not success. Jika Anda sukses, Anda harus bisa dibuat. Acaranya luar biasa sekali, karena mampu membuat kita lebih bisa berpikir bagaimana caranya untuk speak to confidence. Jadi speak with confidence ini luar biasa karena kita tahu trik-trik bagaimana bicara dengan percaya diri di depan umum melalui 3 tips yang diberikan. Bagaimana opening dalam berbicara, kemudian bagaimana menghimpun materi, dan bagaimana menutup dalam sebuah pembicaraan. Dan itu sangat luar biasa sekali. Teman saya bilang, wirausaha itu seru. Ada yang bilang, teman saya juga bilang, wirausaha itu sulit. Wirausaha itu adalah sebuah mimpi. Teman saya bilang, wirausaha itu adalah sebuah mimpi. Teman saya bilang, wirausaha itu adalah tujuan hidup. Saya Yoria Dani, saya akan menceritakan tentang Anda, menceritakan pada Anda tentang wirausaha. Acara Speaking with Confidence yang dipersembahkan oleh Jarum Foundation di Universitas Tanjung Pura Pontianak ini, saya pikir adalah acara yang sangat baik untuk adik-adik kita di kampus, karena pendidikan saja formal tidak cukup tanpa didukung oleh kemampuan berbicara yang baik, kemampuan menyampaikan pendapat yang baik, dan kemampuan mempresentasikan sesuatu dengan baik. Tanjung Pura semua, yo, selamat.